Kereta konsep ni akan masuk kilang dan jadi kereta production dalam beberapa tahun lagi. Tapi sebelum aku cerita kenapa aku rasa kereta ni akan masuk ke kilang, jom kita tengok Urban Sphere dengan lebih dekat lagi. Konsep ni Audi bangunkan untuk kota mega sesak di China. Dan kita tahu di Asia ni memang ada sedikit penyakit yang mahukan kereta kabin yang lapang. Sehingga sanggup untuk jatuh cinta dengan kereta-kereta yang kotak macam Alphard. Kalau tidak, macam mana lagi kereta macam tu boleh laku kan? Saya Syamsul Yunos, selamat datang ke FTV. Urban Sphere ni merupakan kereta konsep yang dibangunkan bersama studio Beijing dan Ingolstadt. Sebenarnya ini ialah kali pertama studio di China mengambil bahagian bersama dengan Jerman memberikan input dari segi keinginan pembeli China untuk sebuah kereta konsep. Kosa kata reka bentuk konsep Sphere ni sudah ditayangkan kepada kita 3 kali. Idea permainan cahaya sebagai grafik utama muka depan menggantikan jeriji Novalari terus diperkembangkan. Ini adalah elemen penting dalam reka bentuk zaman elektrik di mana kereta mula tidak lagi memerlukan jeriji yang sekian lama memainkan peranan yang penting dalam membangunkan sifat ataupun karakter sesebuah kenderaan. Jeriji itu macam mulut yang sama ada dia senyum, serius, bengis ataupun ceria. Kini lampu lah yang digunakan untuk menggantikan tugas tu, dan inilah cadangan penggunaan yang paling serasi dengan sebuah kenderaan production pada pendapat saya lah. Nah, nama permukaan berlampu ini ialah single frame, iaitu satu pembaharuan daripada jeriji single frame ataupun juga dikenali sebagai jeriji Novolari ataupun Novolari grill. Juga diulangi ialah konsep tingkap tepi yang terus menjadi sebahagian daripada bumbung. Sebenarnya kurang jelaslah bagaimana Audi nak merealisasikan idea tingkap ni, kerana kita tak tahu macam mana penyelesaian kejuruteraan yang boleh digunakan. Tapi ianya satu idea yang menjadikan kabin berasa lebih cerah dan berseri sambil memberikan penumpang perasaan nyaman dan lebih lapang. Penumpanglah fokus utama kereta ni. Dan menurut Audi, ianya direka bentuk dari dalam keluar. Maksudnya setelah semua keperluan penumpang dan kabin diselesaikan, barulah direka bentuk pakej kejuruteraan dan direka bentuk luar mengambil tugas. Hasilnya ialah memang sebuah kereta yang mempunyai ruang yang sangat besar dalam kabin dengan jarak ganda 3.4 meter. Ianya lebih panjang dari semua model yang kini dibina oleh Ingolstadt. Malah jarak ganda itu boleh memuatkan kebanyakan kereta-kereta compact biasa, Volkswagen Golf ke, ID3 ke, semua boleh duduk sebenarnya lebih kurang dalam jarak ganda tersebut. Panjang Grand Sphere ni pula ialah 5.51 meter lebar 2.01 meter dan tinggi 1.78 meter. Kalau kereta ni masuk production, ianya mungkin akan menjadi salah satu kenderaan yang paling besar di jalan raya. Jarak ganda ekstrim tu ialah satu trend baru yang mengambil kelebihan aturan jentera elektrik yang jauh lebih compact, di mana kebanyakan ruang teknikal berada di bawah lantai sebagai rumah bateri. Motor tu kecil, duduk di hujung pun tak apa, ambil ruang yang sangat sikit. Kemewahan ruang adalah ciri utama konsep kali ini, dan menurut Audi ianya direka bentuk dengan input dari studio mereka di Beijing. Dan konsep ni adalah cadangan kenderaan mewah untuk kota mega di China. Dalam kesibukan harian dan kesesakan lalu lintas, Urban Sphere menawarkan ruang kehidupan ketiga sebagai tempat selesa untuk mengharungi kehidupan kota besar yang di China selalunya dikemerumuni dengan jutaan manusia dan mungkin juga jutaan kereta, dan dia punya traffic jam tu legendary. Dalam anjakan ke elektrik yang sedang berlaku sekarang ni, minat pembeli bukan saja mengesot ke arah motor elektrik tu je, tetapi juga kepada sistem operasi kereta yang sepatutnya wajib menawarkan sambungan ke alam maya yang berterusan. Memandangkan mata dan jiwa kita sekarang ni lebih rapat kepada tablet ataupun skrin daripada jalan, Audi telah memastikan setiap penumpang diberikan talian terus ke internet. Juga disebabkan kehidupan maya kita semakin penting, Audi menjangka ramai manusia akan hilang minat memandu, sekaligus memberi mereka pilihan untuk berehat dan membenarkan kereta untuk membawa mereka ke destinasi dengan kepintaran sintetik. Maksudnya dah tak memerlukan pemandu, dia ada AI robot untuk memandu kereta tersebut. Steering Urban Sphere boleh hilang untuk menghasilkan sebuah ruang selesa atau macam living room yang langsung tidak berfungsi sebagai kereta tradisional. Dia hanya kereta sebab dia bergerak aja. Seperti dengan semua kereta konsep, Audi menjanjikan bulan dan bintang melalui kenderaan ini. Dan selain dari ruang yang sangat lapang serta sistem pemisah
daripada penahan kepala hinggalah keupayaan mengendalikan semua urusan dari kereta, termasuklah menempah tempat duduk di restoran atau membeli belah dan sudah tentunya melayari internet. Ada skrin besar akan turun dari bumbung. Nampak macam trending je skrin ni kan. Jadi skrin tu mungkin boleh gunakan untuk layari internet, tengok movie ataupun apa sebagainya. Ini memang betul-betul living room lah kiranya. Dengan keupayaan autonomous, penumpang atau pemilik langsung tidak perlu tahu jalan lah. Dan juga dia tak perlu tahu kat mana nak charge. Sebab kereta ni, dia punya pemandu maya akan pergi aturkan bila nak charge, di mana nak charge. Dan boleh memastikan semua proses berjalan dengan lancar. Reka bentuk kali ini dilengkapi dengan butterfly door ataupun suicide doors yang kelihatan cantik. Tapi selalunya idea ni digunakan dalam kereta konsep sekarang ni dia nak menayangkan ruang ataupun aturan kabin. Tak logik kereta ni akan dibina tanpa B-pillar. Tapi bila dengan tak adanya B-pillar, kita akan nampak ruang kabin dengan lebih jelas. Inilah yang digunakan, satu-satu cara dia yang digunakan dalam penghasilan kereta konsep. Bila syarikat tu nak fokus kepada penggunaan ruang kabin. Kursi boleh putar ni, kiranya antara perkara wajib lah untuk kereta yang berkonsepkan rumah bergerak. Tapi jangan ambil pot lah dengan benda tu sangat. Jangan ambil pot sangat. Katanya ia juga dilengkapi dengan sistem pengesan stres yang menggunakan kamera dan algoritma khusus. Kalau dia tengok awak stres, dia akan cadangkan mungkin urut ke, muzik ke dan apa-apa lagi lah untuk merehatkan minda awak. Urban Sphere ni juga dia berjanji tidak akan menjahanamkan planet bumi yang tercinta ni dengan menggunakan bahan-bahan yang boleh diganti ataupun bahan-bahan yang boleh dikitar semula. Semua kayu dari hutan yang disahkan mesra alam. Bahan dikitar semula menjadi cushion, manakala viskos buluh pula dianyam jadi fabric tempat rehat lengan. Konsep ni dibina atas premium platform elektrik atau PPE yang direka bentuk khas untuk pacuan elektrik. Tenaga disimpan dalam bateri 120 kWh bawah lantai yang kemudiannya menyalurkan kuasa ke roda 24 inci melalui dua motor elektrik depan dan belakang yang boleh menjana 295 kW dan 690 Nm daya kilas. Sistem elektrik 800 volt menjanjikan tempoh charge yang pendek dengan keupayaan menyedut 270 kW dan ini cukup untuk menambahkan jarak jelajah sebanyak 300 km dalam tempoh 10 minit saja. Bateri memerlukan 25 minit untuk di-charge dari tahap 5% ke 80%, satu masa yang agak kompetitif. Sistem gantungan udara pula memastikan kereta yang berat ni tetap selesa, manakala lengan gantungan dibuat dengan aluminium ringan dan diberi sistem steering belakang untuk membolehkan kereta bagak ini bergerak dengan mudah di celah-celah lalu lintas bandar. Jadi setelah 3 konsep Sphere, kali ini aku rasa Audi dah cukup yakin untuk membayangkan sebuah MPV crossover gergasi pertama mereka. Kalau 2 konsep sebelum ini menggunakan bentuk atau proportion yang eksotik, kali ini ia kelihatan seperti ini adalah anak antara Audi Q8 kahwin dengan Toyota Alphard. Kalau tak ada lampu canggih dan tak ada pintu kupu-kupu tu, aku berani kata ni sebuah bentuk Grand Sphere ni memang sebenarnya bosan habis. Kereta pakcik, apa hal kau nak buat kereta konsep dengan siluet van biasa ni? Itulah clue pertama bagi aku yang kereta ni sebenarnya ialah satu packaging exercise. Dia repackage luar tu nak tunjuk kat kita packaging dalam sebenarnya. Itu dia yang dia nak tunjukkan, ialah packaging dalam tu. Dan luar tu dah memang nampak macam gaya-gaya boleh digunakan sebagai kereta production, pasal dia punya ni sebab bentuk tu semua very conventional. Jadi tiap kali aku nampak syarikat kereta gunakan butterfly door ataupun suicide doors, aku terus tengok fokus, dah ini sebenarnya nak tunjuk packaging. Jadi kereta ni memang selalunya lah bila diguna macam tu, yang kita tengok dia punya proportion dia tu macam production ready, kereta ni mungkin ada kemungkinan akan dihasilkan lah, terutama sekali untuk keadaan di China. Aku kata begini kerana keadaan Audi dan jenama mewah Jerman di China sekarang ni, dia menghadapi jualan yang merosot akibat anjakan ke elektrik, dan di mana model-model daripada jenama Jerman ni, model elektrik mereka kurang laku sekarang ni berbanding dengan model jenama tempatan. Jadi antara kritikan daripada pasaran China ialah model Jerman seperti sudah basi walaupun baru dikeluarkan. Mereka bentuk lapuk, ciri sambungan ketinggalan zaman, skrin serta grafik interaksi pengguna juga tidak terkini. Urban Sphere ni aku rasa mungkin dihasilkan untuk memberitahu pembeli China bahawa Audi masih mencuba untuk memenangi hati mereka. Dan di China memang mereka suka kabin lapang ni. Kita baru tengok dia baru saja melancarkan sebuah MPV mewah gaya macam ini. Hakikatnya pembeli kenderaan elektrik ni dia tidak mempunyai persepsi yang sama tentang kereta. Dia orang tak minat sangat tentang driving, dia minat more kan features kat dalam kereta dan banyak minatkan teknologi. Itu yang memang nak berminatkan sangat.
Grand Sphere ni aku rasa mungkin boleh menarik minat mereka yang minatkan van elektrik yang gunai ciri-ciri ataupun teknologi internet yang terkini. Apa pendapat korang? Apa pendapat korang? Adakah Grand Sphere ini akan menjadi kenyataan? Sila komen kat bawah. Okey, sampai sini aja video kita kali ini. Kalau awak suka, tekan butang like dan kalau boleh tolong kita sikit kongsikan dengan kawan-kawan. Dan seperti biasa, yang mana belum melanggan tu, tolong tekan butang langganan, tekan butang loceng. Kena ramai lagi yang belum melanggan. Kalau tak tekan butang loceng, nanti tertinggal video terbaru kami. Pemadu Malaysia, pemadu yang berhemah, kita jumpa lagi insyaAllah.